dulunya tempat penyimpanan gamelan dan atau yang dimanakan musik Jawa atau musik Jawa. Karena gamelan-gamelan yang disimpan di atas itu sudah lama sekali. Sekarang sudah membantu warga. Tapi walaupun tidak kelihatan gamelannya sampai sekarang, kalau malah amit mah. Zona terang depan kita bisa menjulur batu strategis yang dinamakan batu pilar atau batu kolon yang berkembang. Semua kebatuan di dalam batu ini bukan rekayasa buatan, ini alam semesta. Piku. Ku. Di atas kita batunya ada sarang serite atau semacam palet. Tapi bedanya kalau serite itu sarangnya pakai rumput, kalau palet pakai liurnya. Jadi zona terang depan kita ada tangga. Ini fungsinya untuk naik turun. Di atas ada sebuah bangunan atau rumah. Dulunya untuk penanggaran burung walet atau untuk budidaya walet. Tapi sesudah wabah dulu ini rame, banyak penduduk, walet-walet yang dibudidaya di atas itu tidak mau menempati, pindah ke gua lain. Karena di sekitar gua itu masuk gua pindul. Jadi di gua pindul ini banyak ikan. Ikannya bermacam-macam ikan, ada ikan patin, gaduh, lele, tongkang. Dan di zona terang di belakang kita, ini ada kolong atau gua kecil. Ini jumlah tempat palangnya di belakang kita. Di zona terang depan kita yang kita soroti lampu senter ini ada batu kolom kembar.